أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang faqih, seorang yang alim, syaitan lebih sukar untuk mengganggunya berbanding 1,000 orang ahli ibadat. Atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang ke-15 daripada bulan Zulqaidah 1442 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan kesihatan. Sama-sama dapat bersiaran secara maya ataupun secara online. Dan malam ni kita bersama dengan AK Fastaqim Global. Yang mana mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni, perbincangan kita pada malam ni ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan sahabat-sahabat yang mendengar pada malam ini boleh mengikuti kuliah ini melalui FB audio kuliah. Dan kalau bolehlah, kalau sahabat-sahabat rasa perkongsian ini ada manfaat, nanti sahabat-sahabat boleh tolong sharekan kepada kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, malam ni insya-Allah saya akan sambung pengajian yang mana pengajian kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Yang mana kitab ini disusun oleh seorang kiai alim daripada Indonesia, iaitu Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, seorang ulama daripada kawasan sebelah apa Indonesia, Kalimantan ataupun Banjarmasin Indonesia. Dan kitab ni disusun hampir 35 ataupun 37 tahun yang lalu. Kan, sudah lama, tahun 1405 Hijrah. Maksudnya dah lama kitab ini disusun. Dan kesemuanya dalam bahasa Arab. Dan kitab ni diterjemah ataupun ditranslate ke bahasa Melayu oleh murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri bin Yunus ini. Yang mana murid beliau ini juga merupakan guru kita di Malaysia ini khususnya lah. Dan guru anak murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri ini menetap di Indonesia dan beliau memiliki rumah dan keluarga di Kedah Darul Aman. Yang mana murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri ini yang menterjemahkan ke bahasa Melayu adalah Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala, seorang ulama Nusantara yang sentiasa berulang-alik daripada Indonesia, Malaysia dan serta dunia untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam, insyaallah. Jadi kita akan mengambil manfaat daripada kitab yang diterjemah oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada hadis yang ke-21 daripada kitab kita ini, iaitu muka surat ke-42. Dan jadi bagi siapa yang memiliki kitab, khususnya bagi jemaah daripada Masjid Sungai Limau di Lunas yang mana mengikuti kuliah pada malam ini, boleh mengikuti pengajian ini di melalui kitab pada muka surat ke-42. Nah, kita sedang membicarakan hadis yang ke-21. بسند المتصل إلى مؤلف الكتاب وقال المصنف رحمه الله تعالى حديث yang ke-21. Bertanya itu anak kunci ilmu. Ini tajuk kita pada malam ini. Bertanya merupakan satu di antara cara, satu di antara miftah untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Hadisnya berbunyi, An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala العلم خزائنه ومفتاحها السؤال فسلوا يرحمكم الله ف
فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء أو كما قال. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya daripada satu pertanyaan itu diberi pahala akan empat orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, guru yang menjawab. Ketiga, orang yang mendengarkan jawapan itu. Dan yang keempat, orang yang cinta kepada mereka. Hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, saya ulang sekali lagi hadis ini dalam bentuk penerangan untuk memudahkan kita memahaminya. Nanti kita akan baca keterangan yang ditulis oleh Al-Fadil Syekh Fahmi Zamzam kita insya-Allah. Baik. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayat daripada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Talib ini saya rasa ramai yang sedia maklum, seorang sahabat yang kanan, seorang sahabat yang lahir ketika mana usia baginda sallallahu alaihi wasallam 30 tahun. Maknanya sewaktu baginda lahir, beliau belum lagi lahir. Sewaktu baginda berusia 30 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun, Sayyidina Ali baru lahir di Mekah. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul usia 40, yang kita dengar selalu dalam peristiwa Al-Isra, penurunan wahyu, peristiwa pembacaan Iqra, kan, baca dibaca Iqra 3 kali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ketika peristiwa tersebut berlaku, Sayyidina Ali ketika itu baru berusia 10 tahun. Sebab itu Sayyidina Ali antara kanak-kanak terawal yang memeluk agama Islam ataupun kanak-kanak terawal yang memeluk ajaran Islam. Baik. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini merupakan sepupu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, dan seterusnya merangkap menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Ali berkahwin dengan puteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, kalau ada pandangan, saya mendengar daripada Syekh Yusri bin Jabir hafizahullah taala, seorang ulama daripada Al-Azhar, beliau menyatakan bila disebut perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib, nah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita boleh menyebut gelaran kepada beliau dengan gelaran radhiyallahu taala anhu kerana beliau seorang sahabat. Boleh juga disebut gelaran karramallahu wajhah, Allah taala muliakan wajahnya. Ada banyak pandangan, ada yang mengatakan beliau tidak pernah menyembah Allah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dimuliakan wajahnya, dan ada beberapa pandangan yang lainlah. Tak apalah. Dan beliau juga boleh digelar radhiyallahu taala anhu. Minta maaf. Alaihi salam, minta maaf. Radhiyallahu taala anhu, karramallahu wajhah, dan boleh disebut alaihi salam. Dan tak silap saya, Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu juga bila menyebut perkataan ahlu bait disebut sebagai alaihi salam. Ke atasnya kesejahteraan. Dan sahabat-sahabat yang mendengar, jangan salah sangka. No? Nanti kata saya syiah ke apa kan? Tidak. Sayyidina Ali bin Abi Talib, pujilah beliau dengan jutaan pujian sekalipun, ribuan pujian sekalipun. Gelarlah dengan gelaran yang banyak mana sekalipun. Dari sudut kedudukan ranking para sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Talib berada pada kedudukan yang keempat alal itlaq. Maknanya Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak boleh menandingi kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak boleh mengatasi kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Uthman berada di hadapannya. Jadi beliau berada pada kedudukan yang keempat. Jadi tak ada masalah, pujilah. Dan kelebihan Sayyidina Ali ni, banyak-banyak kelebihan beliau. Beliau antara sahabat yang sangat bijak. Sangat bijak. Sehingga baginda menyatakan ana madinul ilmi,
Aku ni gedung ilmu, wa Ali babuha, dan Ali ni pintunya. Menggambarkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib ni kelebihannya banyak. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah kerajaan Islam tidak lama, lebih kurang 4 tahun lebih sahaja. Tak panjang tempoh pemerintahan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Kemudian beliau dibunuh, syahid, dibunuh oleh seorang lelaki daripada agama Majusi yang membunuhnya, Al-Firus, Lu'lu' Al-Firus Al-Majusi, ketika mana hendak bersolat subuh. Dan Sayyidina Ali wafat ketika mana usianya 63 tahun. Seperti mana usia baginda sallallahu alaihi wasallam 63, seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun wafat umur 63, Sayyidina Umar Al-Khattab wafat pun usianya 63, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dikurniakan Allah wafat dalam usia yang sama dengan kekasih-kekasihnya, usia 63. Itu sebuah sikitlah manaqib Sayyidina Ali. Kalau sahabat-sahabat nak, sahabat-sahabat boleh dapatkan kisah berkaitan dengan Sayyidina Ali ni. Sangat panjang perbahasan berkaitan dengan manaqib Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, sangat banyak. Itu yang sempat yang kita kongsi sikitlah, bagi kenal. Bagi kenal dengan para sahabat. Baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu al-ilmu khazainun. Ilmu ini gudang. Yang ni kalau bagi siapa yang belajar, saya rasa ramai yang alim tentang isu ni. Kalau kita belajar sedikit berkaitan dengan ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ni ada perbahasan berkaitan dengan ilmu maani, berkaitan dengan perbahasan ilmu badi', dan juga perbahasan dengan, ada sebahagian perbahasan berkaitan dengan ilmu tashbih. Ilmu perumpamaan. Yang mana ilmu perumpamaan ni, orang Melayu kita pun buat juga, sama je. Kita orang Melayu pun guna perkataan. Saya buat contoh macam ni lah, simple-simple lah. Contoh dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang kita kata kepada orang tu, ni kamu ni pandai macam kancil. Contoh. Walaupun contoh tu contoh lapuk lah, contoh lama. Ataupun, kamu ni lari laju macam lipas kudung. Kan? Maknanya kita mengumpamakan, kita menggambarkan orang ini seumpama lipas kudung. Kan? Jadi orang ni manusia, dia menggambarkan manusia ini seumpama binatang. Binatang ni jadi yang digambarkanlah. Dia menggambarkan manusia ni seperti binatang. Apa persamaan mereka berdua tu? Pada perkataan laju. Laju. Manusia ni laju, binatang ni pun laju. Jadi persamaan antara mereka laju. Kan? Dan ni kalau kita mengaji disebut musyabbah. Manusia ni disebut musyabbah. Lipas kudung tu disebut musyabbah bih. Dan juga laju tu dipanggil wajuh syabah. Wajah ataupun persamaan antara manusia dengan lipas kudung ni, persamaannya apa? Laju. Ada setengah ni, bahasa ni mungkin kasar sikit lah. Kadang kita dengar orang kata, ni orang, bahasa orang kampung kadang dia sebut. Dia kata kalau orang utara lah dia sebut hang ni, hang tu manusia, hang bodoh macam lembu, contoh. Jadi hang tu manusia dipanggil musyabbah, lembu musyabbah bih, yang diumpamakan. Persamaan antara manusia dengan lembu tadi apa? Pada perkataan tidak pandai tadi lah, pada perkataan bodoh tadi tu. Itu dipanggil ilmu perumpamaan. Boleh no? Yang menariknya di sini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang menariknya di sini, ada setengah orang, dia bila bercakap ilmu perumpamaan ni, dia bahasa kampung saya lah, dia direct tu. Yang ni nak menunjukkan, kata kalau bahasa kampung disebut lagi nampak sebiji tu. Contoh macam ni. Kamu laju seperti, kamu ni laju macam lipas kudung. Nampak ayat tu panjang. Okay. Tapi kalau ada orang cakap, dia tahu, kamu ni lipas kudung. Dia sebut tu, kamu ni lipas kudung. Maknanya apa? Nak menunjukkan kata yang tu lagi sama, lagi sebiji. Kamu ni lipas kudung. Ataupun kalau orang cakap, macam ayat tadi, ayat yang agak kasar tadi, kamu ni bodoh macam lembu panjang. Tapi kalau kata lembu, kamu ni lembu. Dia direct tu. Dia cuma sebut perkara tersebut, dan dia sebut yang diumpamakan dengan apa. Sebut direct tu je, tak sebut apa. Nak menunjukkan kata apa, yang ni dipanggil tashbih baligh. Maksudnya dia lagi sampai. Maksudnya lagi memang sama semua lah.
Boleh-boleh dapat tak? Kalau sahabat-sahabat boleh dapat. Okay, kalau tak dapat pun tak apa. Cuma saya nak sebut, inilah yang diguna. Orang Melayu kita guna benda ni. Kan? Ni segok macam bidadari. Ya, segok macam bidadari. Okay? Segok macam bidadari. Cantik macam bidadari. Okay? Dia dan bidadari, persamaannya di mana? Dekat cantik. Tapi kalau kita, kamu ni bidadari. Dia direct tu menunjukkan kata lagi dekat, lagi sama. Dua perkara tersebut. Itu contohlah. Kalau sahabat-sahabat perasan, macam ni lah yang disebut. Baginda menyatakan, al-ilmu khazainun. Nabi mengatakan, ilmu ni gudang. Ilmu ni gudang. Nak menunjukkan kata, ilmu ni memang gambaran dia seumpama gudang yang sangat besar. Maknanya ilmu ni bukan satu perkara kecil. Ilmu ni bukan satu perkara yang bahasa mudah yang kita boleh ambil di tepi jalan. Gudang ni selalunya dia menyimpan benda yang berharga. Dia menyimpan benda yang ada nilai. Dia menyimpan benda yang menjadi orang nak lah bahasa mudah dia. Benda yang ada nilai dan orang-orang berhajat, orang perlu pada benda tersebut. Orang nak benda tersebut. Jadi ilmu seumpama gudang. Khazanah yang berharga. Baik, boleh dapat segala tu. Lalu baginda menyatakan kunci kepada ilmu tersebut, wa miftahuha, dan kunci kepada ilmu, kunci kepada gudang. Ilmu seumpama gudang. Ilmu ni macam gudang, satu benda yang sangat besar. Tapi pintu kepada gudang ini, nak buka gudang ni, nak dapatkan harta dalam gudang ni, yang disebut wa miftahuha as-su'al. Tanya. Soal. Soal. Maksudnya bertanya. Sebab itu penting. Kita dalam menuntut ilmu, kita tak boleh mengaji satu hala. Kadang ada setengah orang dia kira nak baca buku sahaja. Bila dia baca buku, dia akan ada soalan. Tapi tidak ada siapa yang mahu menjawab, yang boleh menjawabnya. Dia dalam menuntut ilmu, dia ada as-sa'il, orang yang bertanya. Ada mas'ul, ada orang yang menjawab. Jadi ada tanya-jawab. Sebab bila tanya, perlu ada yang menjawab. Rupanya ilmu ni antara caranya, dia perlu ada sa'il wal mas'ul. Yang bertanya, yang menjawab. Tinggal tu. Kan, waktu kadang kita duk dengar tu guru kita duk sebut kata mengaji kena ada guru, mengaji kena ada guru. Kan? Sebab salah satunya bertanya. Orang yang bertanya, as-sa'il yang bertanya. Dan mesti ada mas'ul yang akan menjawab. Baik. Maka hendaklah kamu sering bertanya. Kemudian semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Taala. Fasalu, bertanyalah. Banyakkan bertanya. Kan, kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tak kira kita bincanglah soalan-soalan apa yang boleh tanya, tak boleh tanya, saya kita bincang. Nah, baik. Maka sesungguhnya daripada pertanyaan itu, sebab apa ilmu ini boleh diperoleh dengan cara bertanya? Kenapa bertanya ini merupakan satu cara dapat ilmu? Rupa-rupanya dengan bertanya ni, ada empat golongan dapat manfaat. Ada empat golongan dapat manfaat. Yang pertama Nabi sebut, orang yang bertanya. Orang bertanya dapat manfaat. Itu nombor satu. Rupanya dengan satu soalan, orang yang bertanya akan mendapat pencerahan, jadi dia akan dapat manfaat untuk diri dia. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, wal muallim, orang ataupun guru yang menjawab, dia juga akan mendapat manfaat. Kerana dengan soalan, ia akan mengingatkannya kembali kepada ilmu yang dipelajari. Dengan soalan, akan menguatkan lagi kefahamannya dan juga cara untuk beliau mengolah menjawabnya. Dengan soalan, kadang-kadang menjadikannya tersedar ada lagi perkara yang tidak diketahuinya. Lalu dia akan berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi dengan soalan, dia memberi manfaat kepada guru yang bertanya. Wow. Yang ketiga, orang yang mendengar jawapan tadi. Wal mustami'un, maksudnya orang yang mendengar. Sebab itu dalam majlis, bila ada yang bertanya, bukan semua yang datang ini sama. Ada yang kadang pandai bercakap, ada tak pandai bercakap, ada yang berani, ada yang takut, ada yang nak suka menonjol, ada yang tak berani menonjol. Jadi, soalan yang ditanya akan membantu memberikan manfaat kepada orang-orang hak jenis yang tak berani tanya, yang tak berani nak ke depan, yang ada soalan tapi tak berani nak sebut soalan tersebut, yang ada pertanyaan duk ragu-ragu dalam hati, tidak ada penjelasan, tapi bila ada datang soalan, jadi keraguannya pun hilang, diangkat. Dia memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Dan yang keempat, kepada orang yang mencintai mereka. Yang ini orang yang mencintai majlis ilmu. Itu empat golongan. Kerana orang yang mencintai majlis ilmu,
dengan soalan yang dilontarkan, dengan jawapan yang diberikan oleh guru, akan menjadikan orang semakin mengasihi majlis ilmu tersebut. Nah, dan orang lain pun akan mula mengasihi majlis ilmu tersebut. Jadi dia memberi manfaat yang banyak kepada ramai manusia. Ya, poin dia tanya. Tapi tanya pun, tanya bagi bahasa kasar ni, tanya patut padalah. Ya, tanya soalan yang patut ditanyalah. Jangan tanya soalan yang dengan tujuan nak menguji. Ya. Ha? Tak silap saya kot. Dulu lah, zaman dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap saya. Ada orang tanya Imam Ahmad berkaitan dengan hukum, Tuan Syekh, apa hukum minum air? Air kacang, kacang. Minum air kacang. Syekh kata, tak suka, maksud dia tak boleh. Apa hukum ambil wuduk dengan air kacang? Syekh jawab, tak boleh. Apa hukum ambil wuduk dengan sekian-sekian ni? Apa hukum ambil wuduk dengan benda ni? Maknanya, orang ini datang, dia bukan fi maqam menuntut ilmu. Maksudnya, dia bukanlah orang yang main nak mengaji. Tapi dia main tu dengan main soalan nak test, dan test dia tu dia main nak menguji guru tersebut sahaja. Jadi, bila dia tanya soalan-soalan yang begitu, akhirnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal jawab, tak boleh. Last sekali Imam Ahmad pegang tangan dia. Habis dia tanya soalan, dia nak balik. Imam Ahmad pegang tangan dia. Imam Ahmad tanya, apa doa keluar masjid? Apa bacaan doa ketika mana keluar masjid? Laki-laki itu pun lalu Imam Ahmad memberikan nasihat supaya laki-laki ini belajar dulu apa yang perlu, apa yang berbentuk fardu'ain, apa yang berbentuk kewajipan, mengaji yang itu dulu. Jangan kalut untuk bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang tak bagi manfaat pun kepada manusia. Ada orang jenis itu, dia suka tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, yang tak ada manfaat, yang kadang dia tanya tu sekadar nak test, dia tanya tu sekadar nak tunjuk kata dia hebat, dia tanya tu dalam keadaan nak menunjukkan ataupun nak merendahkan guru yang dia bertanya. Ni semua bahasa mudah kita sebutlah, ni antara cara ataupun adab yang tidak tepat dalam menuntut ilmu. Pertanyaan seumpama ni tidak akan mendapat sebarang ilmu. Baik, semua keterangan, cuba tengok ni. Syekh Fahmi tulis keterangan di sini. Malu bertanya sesat di jalan. You know, ya ni sahabat-sahabat satu dengar ayat ni. Kan? Malu bertanya sesat jalan. Dan bertanya itu anak kunci gudang ilmu. Dan bertanya sendiri setengah daripada ilmu. Lepas tu sahabat-sahabat boleh tengok kadang-kadang ada guru-guru kita, bila kita tanya soalan, ada setengah guru-guru kita dia tegur soalan tersebut. Dia kata tak patut tanya soalan macam ni. Patutnya kena tanya macam ni. Kamu tak boleh tanya soalan bagaimana. Sebab soalan bagaimana ni soalan, contoh soalan yang ini ketentuan Allah Ta'ala. Kamu kena tanya apa, soalan apa boleh jadi. Jangan tanya soalan bagaimana. Jangan tanya soalan kenapa. Tapi tanya soalan, contoh macam tu lah. Kan? Ada guru-guru kita, dia akan menegur. Kan? Bila tanya soalan, kadang-kadang dia tegur. Saya nak buat contoh, saya pun tak terlintas sekarang ni contoh berkaitan dengan isu soalan tu sendiri merupakan satu ilmu tu. Allah, tak apa, nanti kalau ada contoh saya bawa lah. Poin nak sebut di sini bahawa kadang-kadang bertanya tu sendiri boleh menjadi ilmu, ataupun bertanya tu sendiri kita akan mendapat ilmu dengan soalan tersebut. Baik, cuba tengok Syekh Fahmi sebut di sini. Guru-guru yang mengajar itu, tok-tok guru yang mengajar ni, mempunyai macam-macam cara. Nah, ada macam-macam jenis. Ada yang agak serius, ada yang mengajar jenis tegas. Ada guru-guru yang jenis tegas. Dan ada juga yang suka bersenda gurau. Yang ni biasa. Sebab itu perwatakan antara seorang guru dengan seorang guru tidak sama. Sebab itu hati-hati bila kita berhadapan dengan guru, jangan menghukum guru tersebut. Kadang-kadang dengan cara penyampaiannya, cara penampilannya, jangan. Itu seumpama kita tidak beradab dengan ilmu, dan juga tidak beradab dengan guru. Biasa ada guru yang jenis tegas. Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, kalau tak silap saya lah, ninda ataupun datuk kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Al-Mukarramah. Datuknya dulu, Syed Abbas, kalau tak silap saya lah, waktu tengah belajar ni, tengah-tengah duk mengaji ni, beliau sedang mengajar, tiba-tiba anak murid tu ada seorang duk mimpin, tengah duk mengajar, duk mimpin. Apa yang dia buat? Dia ambil tongkat yang dia pegang tu, dia paling dekat anak murid dia. Kita hari ni kalau buat macam tu, mak puan report lah. Kan? Tapi orang dulu, tu kata berkat orang dulu. Dia ambil tongkat tu, baling, pergi dekat budak lah. Darah kan? Kena dekat dia darah. Dia panggil budak tersebut, dia panggil. Budak tu pun datang. Dia bagi duit, dia kata, pergi berubat, pergi balut lah. Maksud dia pergi klinik balut. Budak tu pun ambil duit tersebut, pergi ke klinik, beli ubat apa semua, balut apa semua siap, masuk balik dalam majlis tersebut. Maksud dia sambung balik pengajian. Dia duduk dalam majlis tersebut, tok guru tersebut, syekh tersebut. Syekh tu kata, jangan mimpi. Last kali anak murid tu jadi orang alim. Berkat, berkat. Eh? Ada tok guru jenis macam tu. Dia jenis sangat serius. Tak boleh melawak, tak boleh bergurau. Dan ada jenis tok guru yang suka bergurau. Ini biasa. Imam Dhahak. Dhahak ni maksud dia orang yang ketawa. Imam Dhahak ni ulama besar. Ulama dulu yang agung. Imam Dhahak. Dikatakan bahawa dalam kelas beliau, dalam pengajian beliau, kalau tak gelak tu sajalah. Maksud dia, dia mengajak jenis gelak. Jenis mengajak jenis menggembirakan orang. Jadi guru ni dia macam-macam pesen. Sebab tu kita, kalau kita hidup pada zaman kita sekarang ni, hati-hati lah. Kadang kita suka komplain, apa tu guru ni mengajak slow. Apa tu guru ni mengajak cepat sangat? Apa tu guru ni mengajak cara buat lawak, nak masuk buat lawak, masuk mahraja lawak lah. Kalau boleh, hati-hati sikitlah dengan komen-komen yang seumpama tu. Sebab penyampaian setiap orang tidak sama. Pendekatan setiap orang tak sama. Jadi kita berhati-hati, kita beradab lah. Maksudnya beradab lah dengan orang alim ni. Baik, sambung. Ada yang mudah difaham kata-katanya. Ada jenis tok guru bila bercakap, kita senang faham. Dia bercakap, kita faham. Dia sebut, kita faham. Ada tok guru jenis macam tu. Dan ada pula yang susah difaham maksud perkataannya. Ada pula jenis tok guru, kerana dia bercakap, kita tak faham. Boleh jadi bahasa yang digunakan tinggi, sehingga kita tidak memahaminya. Boleh jadi intonasi suara menyebabkan kita tidak memahaminya. Boleh jadi cara penerangannya tidak sesuai dengan kita. Boleh jadi cara penyampaian guru tersebut mungkin sesuai untuk level orang-orang yang muntahi, yang level peringkat tinggi. Sedangkan kita ni baru level mubtadi, baru level permulaan, baru start mengaji, baru nak mendekati agama, baru start nak baca kitab, nak ikuti pengajian kitab. Tiba-tiba diulas dengan perkataan yang tinggi-tinggi. Itu biasa. No? Ada guru yang macam tu. Dan itu disebabkan kita tersilap kan. Apalah. Ada yang hanya duduk. Sekejap. Ada yang hanya duduk di atas kerusi. Ada yang mengajar duduk atas kerusi. Dan ada pula yang sering berdiri menggunakan papan tulis untuk menerangkan segala sesuatu di hadapan muridnya. Dan lain sebagainya. Macam-macam cara lah. Maksudnya ada guru yang jenis cakap serius, ada yang jenis melawak. Ada yang jenis cakap mudah difahami, ada yang jenis susah difahami. Ada yang jenis cakap tu duduk saja di meja, ada yang jenis bergerak ambil pen tulis dan sebagainya. Jadi, pendekatan guru ini berbeza. Boleh dapat saya kata, no? Baik, selesai. Syekh Fahmi sambung lagi. Syekh Fahmi menyatakan, begitulah juga para murid. Begitu pula para murid. Rupanya macam tu jugalah anak murid. Anak murid pun bukan semuanya sama. Ada yang mudah faham. Ada yang lambat faham. Ada yang mengikuti pelajaran dengan serius. Ada pula yang sambil bermain. Bahkan ada pula yang sering mengantuk dan sebagainya. Kan? Sama juga, begitu juga seorang murid, ada murid yang cepat faham, ada murid yang lambat faham, ada murid yang belajar secara serius, ada yang main-main banyak, ada hak tidur tu, macam-macam. Begitulah juga suasana murid. Tak kira lah di mana, di sekolah ke, di universiti ke, sama ya. Maknanya, ahwal guru, keadaan guru ni pun macam-macam, keadaan anak murid pun macam-macam. Itu kita kena terima hakikat lah. Yang mana bertugas sebagai guru, saya yakin mereka jauh lebih memahami daripada apa yang saya sampaikan ini. No? Pendekatan tidak sama. Baik, yang ini dengar Syekh Fahmi sebut di sini.
Maka keadaan yang bermacam-macam ini menjadikan murid-murid itu berbeza tingkat kefahamannya terhadap sesuatu pelajaran. Oleh sebab pemahamannya berbeza, oleh sebab cara fahamnya berbeza, seriusnya pun berbeza. Jadi tingkat faham itu pun berbeza antara satu pelajar dengan satu pelajar yang lain. Kadang pengajian sama tapi cara fahamnya berbeza. Kadang guru yang menyampaikan itu sama tapi anak murid yang pertama faham banyak. Anak murid yang kedua fahamnya kurang. Anak murid yang ketiga tak faham langsung. Yang itu biasa. Memang akan ada suasana macam tu. No? Baik. Maka bagi mereka yang masih belum faham, terbuka baginya pintu untuk bertanya supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak berakibat salah faham. Jadi bagi orang-orang yang tidak memahami dengan jelas, pintu bertanya sentiasa terbuka untuknya. Sebab itu bertanya. Nah, sebab itu dalam menuntut ilmu ni perlu untuk bertanya. Tanya. Nah, mengaji kena tanya. Tak faham, maksud dia di sini tak faham, tanya. Nah, perlu bertanya. Tapi perlu dijagalah adab-adab dia. Perlu dijaga masa nak tanya pun, masa pun kena tengok juga. Kadang pukul 1 pagi telefon nak tanya hukum, tak kenal sangatlah. Kan? Kadang nak tanya soalan tapi dalam keadaan tanya tu kita kena saya nak kata. Sahabat-sahabat pernah tengok kan? Kan dia viral dalam video dalam YouTube punya kan. Tengok Dr. Zakir Naik. Sahabat-sahabat boleh tengok macam mana bentuk soalan yang ditanya oleh penyoal tu. Sahabat-sahabat boleh tengok. Kan? Tu contoh mudahlah yang selalu kita boleh tengok dalam YouTube. Ada yang datang bertanya 5 patah perkataan. Kan? Ada yang datang bertanya apa doktor saya nak bertanya dalam Quran sebut sekian-sekian sedangkan dia bercanggah dengan sekian-sekian apa pandangan doktor sikit je itu contoh soalan yang sangat baiklah. Tapi ada juga kadang nak tanya soalan dia ulas dulu macam ni soalan tak jumpa lagi. Ada tak? Jadi adab bertanya perlu untuk dipelajari. Ada ulama orang alim karang kitab berkaitan dengan macam mana cara nak bertanya dalam Islam. Tak silap saja Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ada karang kitab berkaitan dengan cara-cara macam mana kita nak bertanya dalam Islam. No, boleh bertanya boleh. Tapi ada cara dia lah tanya. Ya, kalau tu guru tu penat tak payah tanya. Kan, nanti cari masa yang baik tanya. No? Adalah banyak kaedah nanti kalau ada rezeki nanti kita kongsi. Nah, berkaitan dengan adab untuk bertanya. Baik. Cuma poin kita nak sebut, perlu bertanya. Tak faham, tanya. Eh? Baik. Maka bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala yang masih belum jelas. Betul? Baik. Kalau tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang murid akan menerima ilmu dengan keadaan samar-samar akan berakibat buruk bagi dirinya. Mana-mana orang ataupun mana-mana guru yang tidak membuka pintu untuk bertanya. Maksudnya dia tak bagi tanya langsung. Yang ni sahabat-sahabat boleh tengok dalam agama Kristian, inilah yang diamalkan. Sebahagianlah, bukan semua, tapi ada sebahagian daripada ajaran Kristian, mereka mengatakan siapa yang tak dibenarkan untuk bertanya kerana dia boleh merosakkan pegangan mereka. Dan ada dulu, kalau sahabat-sahabat pernah dengar juga, ada perkataan yang berbunyi siapa bertanya, lemahlah imannya. Dan ini perkataan-perkataan yang seumpama itulah. Sedangkan Islam ni adalah satu agama yang membuka pintu untuk bertanya. Tanyalah. Apa yang perlu ditanya, apa yang tidak faham dan perlu kepada penjelasan, tanyalah. Kerana setiap soalan ada jawapannya. Setiap soalan ada jawapannya. Kalau tak tahu, jawab wallahu alam. Wallahu alam tu pun jawapan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Macam Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu ta'ala nu, orang tanya dia. Tanya beliau 40 soalan ke? 40 soalan. 40 soalan orang tanya. Beliau hanya jawab 3 ataupun 4 jawapan. 4 3 ataupun 4 soalan sahaja dijawab. Yang lain semua wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Maknanya di sini peluang bertanya itu dibuka. Cuma beliau tidak tahu soal jawapan, beliau menjawab tidak tahulah. Ini satu di antara benda penting yang kita kena ambil perhatian jugalah. Kalau orang tanya, kalau kita tak tahu jawab tak tahu. Bila orang tanya, kalau kita tak mengetahui jawapan, jawab tak tahu.
ni wasiat daripada guru, antaranya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki menasihati anak-anak muridnya. Jadi kita ambil nasihat ini sekali. Beliau mengatakan, usikum antaqula la a'lam fima la ta'lam. Aku wasiat kepada kamu supaya kamu berkata tidak tahu pada apa yang kamu tidak tahu. Maksudnya kalau tak tahu, jawab tak tahu. Itu ada. Tapi poin dia, untuk bertanya, pintu untuk bertanya itu sentiasa terbuka. Sebab itu gunakan manfaat untuk bertanya. Sebab itu tak faham, tanya. Apa pun tak faham, tanya. Ya? Supaya mendapat penjelasan. Kalau tak bertanya, takut-takut ilmu itu akan berakibat buruk terhadap dirinya. Itu satu. Maksudnya takut-takut nanti dia akan berada dalam keadaan serba salah. Serba salah faham. Salah kefahamannya tentang ilmu tersebut. Dia akan terus berada dalam dalam jalan yang tidak benar. Satu. Dan yang kita takut, dan anak-anak murid yang akan diajarnya nanti. Takut pula kesilapfahaman yang ada kepada dirinya akan terbawa pula kepada anak-anak muridnya yang yang diajarnya nanti. Jadi bukan setakat dia dhallu wa adhallu. Bukan setakat dia sesat. Takut dia akan menyesatkan orang lain pula. Disebabkan dia tidak bertanya, tidak mahu bertanya, malu bertanya. Sebab itu penting, ngaji kena bertanya. Jangan malu. Tapi jangan tanya soalan yang macam mana nak kata, jangan tanya soalan hak merepek-merepek. Contoh macam ni lah. Ustaz nak tanya, tanyalah soalan yang memberi faedah untuk agama, paling tidak untuk diri kita. Ni kadang-kadang tanya soalan, Ustaz, ayam dengan telur mana dulu, Ustaz? Tak tanya pun tak apa. Ada selalu yang kita dengar tu, oh, kita buat contoh. Kadang ada orang tanya, Ustaz, yang mani tu bersih kan? Suci kan? Bila orang kata bersih, bukan najis. Boleh dah ambil wuduk. Kadang soalan-soalan tu, kalau fi maqam ta'lim, kalau dalam keadaan kita di penuntut ilmu, kita sedang mengaji secara detail, tak apa tanya soalan-soalan dia tu, boleh bincang, boleh dibincangkan. Tapi kalau kita ni berada pada kedudukan kita mendengar majlis ilmu, kita bukannya orang yang betul-betul serius dalam menuntut ilmu, patutnya soalan-soalan macam tu tak patut tanya. Tanya apa yang kita nak pakai lah. Apa yang kita nak guna. Apa yang kita nak amalkan dalam kehidupan. Itu soalan yang paling penting. Ni duduk main tanya, duduk saja-saja duduk tanya. Tuhan dari mana? Sebab dah jumpa orang-orang macam ni. Kan? Dia duduk tanya, Tuhan dari mana? Kan? Dia banyak bertanya berkaitan dengan isu ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ni pun satu masalah juga. Bertanya, tapi bertanya banyak soalan-soalan yang mutasyabihat, ayat-ayat ataupun perkara-perkara yang banyaknya ada kesamaran di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran clear pada kita. Lepas tu kalau sahabat-sahabat jumpa orang macam ni, jangan layan sangat lah. Ya, kalau sembang dia, soalan dia katanya Tuhan ada di mana? dia akan tanya soalan-soalan yang tashkik, yang memberikan kita syak seumpama tu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan? Walladhi anzala alaikal kitab, dialah Tuhan yang menurunkan Al-Kitab, surah Ali Imran. Ya, di awal surah Ali Imran. Minhu ayatun muhkamatun. Allah Ta'ala lah yang menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamah. Minhu ayatun muhkamatun. Ayat-ayat muhkamah. Ayat-ayat yang putus. Kalau dia baca, faham. Baca, boleh amalkan. Hunna ummul kitab. Dan ayat-ayat muhkamah dalam Al-Quran ini, majoriti lah. Di dalam Al-Quran, 6,000 lebih ayat tu, majoriti ayat muhkamah. Allah Ta'ala mengatakan, hunna ummul kitab. Itulah ibu kepada Al-Quran. Jadi ayat-ayat muhkamat ini disebut sebagai ibu kepada Al-Quran. Sebab itu ayat-ayat muhkamat yang majoritinya ada dalam Quran, ayat ini yang perlu dibincangkan. Ayat ini yang perlu dipelajari. Ayat ini yang perlu untuk dikuasai. Yang difahami. Sebab apa? Sebab ayat itu ayat muhkamat. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan ada sebingangan yang lain, ayat-ayat Al-Quran disebut mutasyabihat. Ayat-ayat yang sama-sama. Clear, Allah Ta'ala sebut. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang ada zaygh, ada penyakit dalam hati mereka.
Maksudnya orang-orang yang ada sakit dalam hati mereka ni. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Orang-orang yang ada sakit dalam hati mereka ini, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang ada sakit dalam hati mereka ini, mereka akan mengikut, maksudnya akan banyak berbicara, mengikuti, menumpukan kepada مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Mereka banyak bicara tentang ayat-ayat mustasyabihat, tujuannya untuk ibtigha' al-fitnah. Ya, ila akhiril ayah lah. Ya, maksudnya orang-orang jenis ada penyakit ni, dia akan bicara banyak tentang ayat-ayat mustasyabihat. Mentashkik, mengesyakkan orang lain. Mewaswas, meragu-ragukan orang lain dengan menggunakan ayat-ayat yang mustasyabihat ini. Tujuannya nak timbulkan fitnah. Sebab itu kalau datang soalan-soalan yang seumpama ni, kalau boleh, tak perlu dilayan. Bukan semua soalan perlu dijawab. Ya, ada soalan kadang tak payah jawab pun. Kadang senyap itu juga satu jawapan. Ya. Kadang-kadang lah, bukan setiap kali. Kadang-kadang. Cuma poin nak sebut berkaitan dengan isu soalan. Boleh tanya, tapi tanyalah soalan yang sepatutnya. Baik, sambung. Namun perlu diperhatikan bahawa, Syekh Fahmi pesan lagi, Syekh Fahmi kata berarti bertanya itu ada adab dan ada caranya, supaya pertanyaan itu dapat menghilangkan kekeliruan yang ada. Tanya ni ada cara dia, ada adab dia, baru kita akan hilang kekeliruan. Kekeliruan bukan bertujuan merendahkan sesiapa, bukan kita nak peleceh siapa-siapa, nak menghina siapa-siapa atau sampai membawa kepada pertengkaran ataupun nak bertengkar dengan orang, nak berbincang dengan, nak kita panggil nak kali meninggikan suara dengan orang, tidak. Dan perdebatan yang menghilangkan barakah daripada ilmu yang dipelajari. Poinnya di sini, dalam menuntut ilmu, perlu dijaga adab, perlu dijaga tentang cara dia. Dalam bertanya, perlu jaga adab dan cara dia. Sebab tu, ni sahabat-sahabat boleh cari, tengok, try, search dalam internet, tengok, mungkin boleh type apa adab bertanya di dalam Islam, tengok bagaimana panduan yang diberikan oleh para ulama ataupun mungkin motivator yang ada. Macam mana cara kita nak beradab, nak menjaga adab sewaktu bertanya soalan. Dan tu pun kena, kan. Lepas tu kalau sahabat-sahabat tengok dalam Quran, sahabat tak banyak tanya. Ada 14 kali kot. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka, yas'alunaka, kan. Pas sahabat tanya, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil jibal, yas'alunaka anil syahril haram yang qitalin fi, yas'alunaka, yas'alunaka tu. Kan. Sahabat tanya tak banyak, ada 14 ya. Tapi ada satu dalam tu, yas'alunaka 'anil ruh. Yang tu Yahudi tanya. Yahudi tanya, macam mana keadaan ruh? Jadi Allah Ta'ala menjawab, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya tentang ruh. Wali ruh min amri rabbi. Isu ruh ni adalah isu ataupun urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma utituhu minal 'ilmi illa qalila. Dan tidak didatangkan ilmu berkaitan dengan ruh ni melainkan sedikit sahaja. Jadi poin dia nak buat, tanyalah isu tanya tu. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau nak bertanya, bertanyalah. Tapi jangan sampai tahap kita menghilangkan barakah ilmu. Sebab tu penting mengaji, tanya. Cuma sekarang ni kita mengaji online, memang sukarlah nak bertanya. Tapi kalau kita tak faham, sahabat-sahabat boleh gunakan medium yang ada ataupun platform yang ada untuk bertanya. Contoh macam sekarang kita boleh guna cara chat. Mungkin boleh guna WhatsApp. Tapi tengoklah, tengok masa, tengok ketika, tengok soalan. Kadang ada guru bila ditanya, mereka tak sempat nak menjawab. Tak sempat nak menjawab. Jadi kita janganlah bila tak jawab, kita tanya sikit pun tak jawab, apa ni, dia kira sombong, tebaklah. Kadang bukan semua soalan, kadang bukan tahu semua. Kadang ada soalan yang ditanya, tak tahu. Jadi guru-guru yang ditanya ni pun akan forward message tersebut pada kumpulan lain. Mungkin ada grup kawan-kawan yang ustaz-ustaz yang lain, ada tutup guru yang lain untuk mendapatkan jawapan. Jadi daripada jawapan tu nanti dia dapat, dia akan forward pula kepada kita. Bukan semua orang tahu semua perkara. Ada benda yang sebab tu kata penting. Tapi paling tidak bila soalan tu ditanya, dia memberi manfaat kepada guru yang bertanya juga. Sebab guru tu akan usaha untuk mencari dan membalas jawapan yang kepada kita yang bertanya. Itu manfaat pentingnya soalan, pentingnya bertanya. Sebab tu jangan malu bertanya.
Tapi jangan sampai tahap macam kata tadi lah, jangan sampai tahap tanya sampai jemu. Dia ada adab dia. Sahabat-sahabat tengok, boleh tengok di buka dalam Ta'lim Muta'lim pun ada. Sahabat-sahabat tengok berkaitan dengan adab memuliakan guru, macam mana cara memuliakan guru. Tengok ada perbahasannya di situ. Jangan tanya waktu tu letih. Jangan tanya time dia apa. Nampak tak larat dah sebagainya, jangan tanyalah. Ini nanti kita akan bincang lagi kalau ada kesempatan di waktu yang lain, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu, bolehlah 45 minit untuk sahabat-sahabat mendengar pada malam ini. Kalau ada pertanyaan ke apa, nanti boleh ajukan kepada audio kuliah. Jadi kalau ada yang mampu saya jawab, saya tolong jawab, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Sama-sama ambil manfaat, sama-sama ambil faedah daripada perkongsian kita malam ni. Simple ya tajuk malam ni. Bertanya anak kunci ilmu. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu, pada siapa yang ada kelebihan rezeki, sekarang ni kita di hujung bulan, mungkin ada yang dapat gaji dan sebagainya, dan teringin untuk buat kebajikan, pihak audio kuliah, sebab-sebab boleh tengok antara platform yang menyediakan pengajian kepada kita secara percuma. Mereka memberikan, mengambil guru-guru yang yang baik, yang terbaik untuk memberikan perkongsian kepada kita. Jadi bagi siapa yang ada kelapangan rezeki, nak apa-apa, kita sebut dalam perkataan yang mudah ni, nak kalau boleh rezeki yang kita dapat ini, pahalanya berterusan, berpanjangan, sebab-sebab boleh menyumbang kepada pihak audio kuliah yang mereka berkhidmat untuk masyarakat. Jadi kita membantu mereka dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan di Malaysia ni, insyaAllah. Siapa-siapa yang ada kelebihan rezeki boleh menyumbang kepada pihak audio kuliah di akaun yang ada di, yang tertera di skrin tu, insyaAllah. Bolehlah kita tak bantu banyak, kita bantu sikit. Mudah-mudahan yang sikit itu memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk dalam manusia sendiri, mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.